Saya nak tegur kawan saya tak solat. Selain tegur mulut atau perbuatan macam solat depan dia, sebab itu semua saya dah buat. Tapi bila Ramadan dia puasa, saya kesian tengok dia. Penat-penat puasa tapi tak solat. Macam mana tu? Ha. Kawan dia ni puasa tapi tak sembahyang. Ha, molek dah. Ha, baguslah. Ha. Dia begini. Kita hidup dalam dunia ni banyak amal. Ada amal wajib, ada amal sunat. Amal wajib seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, menutup aurat. Nah, apa benda jihad dan sebagainya. Dia ada amal sunat dengan zikir, dengan selawat, dengan doa, dengan baca Quran dan sebagainya. Maka amal fardu didulukan daripada amal sunat. Siapa yang buat sunat saja tak buat fardu, maka hukumnya tak jadi, rosak. Rosak terus. Nah. Ha. Dia ada satu lagi, fardu buat tapi pilih-pilih. Ha, nampak? Contoh orang yang buat yang sunat tak buat yang fardu. Nah, contohnya samalah macam orang yang pakai serban sunat. Serbannya diikat di atas kopiah, kopiah pun sunat. Lalu dipakai celok, celok pun sunat. Kemudian dia bersugi, bersugi pun sunat. Lepas sugi dia sangkut di telinga, menunjukkan sunnah. Dah contoh. Ah, ha, bola kocek kau tak nampak. Dia dia masuk pula dengan minyak atau minyak wangi. Nah, sunnah Nabi. Ada lima sunnah. Nah, kepiah, serbang, sugi, bercelak dan sapu minyak. Tambah lagi janggut pula, lagi sunnah. Enam sunnah. Semua tu sunat belaka. Cuma dia tak buat yang wajib. Apa dia? Dia tak pakai seluar. Dia jalan pusing ikut UPM ni. Tak dang satu pusingan. Mahak. Mesti pengawal mari angkut dia, wagi hospital gila. Nah, itu contoh orang yang buat sunat tak buat yang wajib. Menutup aurat itu wajib. Nah. Kemudian pula yang fardu. Siapa yang mengerjakan segala amal walaupun sebesar gunung amalnya, tetapi jika tidak ada tempat nak letak amal itu, maka amal itu tergantung. Nah, kita beli ni macam kita dapat bawa bini kita berjalan kat bandar. Nah, bang, peti sejuk baru bang. Beli peti sejuk baru. Hak lima pitu. Bang, TV baru bang ni, TV baru. Berapa inci? 600 inci. Oh, beli. Bang, kipas angin baru. Beli, beli, beli. Kapek baru. Beli habis. Lah, rumah tak ingat nak beli. Dah nak letak dia. Ni. Nah, nengong tu lelaki. Aduh, jeng kita. Tiga lori barang. Nah, lori kata nak atur mana? Nak atur mana, bang? Tak tahu rumah dah beli lagi ni. Bang, ini masalah. Maka seluruh amal wajib dan sunat tergantung. Tidak ada tempat nak letak jika dia tidak sembahyang. Kerana apa? Kerana sembahyang ni tiang agama. Rasulullah SAW berkata atau bersabda, Umududdin as-salah. Hadis sahih. Segala tiang-tiang agama adalah sembahyang. Nah, rumah miskin, PPRT. Rumah kaya, kondominium mewah, 8 juta. Semua ada tiang. Rumah lembu pun ada tiang. Tak lagi. Tahu tak? Nak buat rebang ayam ada tiang. Mesti ada tiang 4 batang. Nah, mana boleh? Kita nak letak tingkap. Iaitulah haji. Nak letak dinding. Iaitu puasa. Nak letak lantai. Iaitu zakat. Padahal tiang tak ada. Tak boleh. Nah. Ha. Ayah haji kata esok pukul 8. Tukang datang rumah saya. Nak diri rumah. Nak naik rumah. Ha. Semua kayu-kayu semua ada dah. Esok pukul 8 tukang pun mari. Assalamualaikum haji. Waalaikumsalam. Macam dijanjikan kami semua tukang-tukang, 18 orang tukang mari pukul 8 ni. Jadi nak diri dah ni rumah haji ni. Mana tiang ni? Sekarang dia tukang tanya tiang dulu, takkan tanya pintu. Betul tak? Kami nak diri dah ni. Jawab tuan haji, begini, saya nak buat kelainan sempena Malaysia baru. Yang ini kami tak mahu buat tiang lagi.
Kita nak tukang buat tingkap dinding semua siap dengan sink, dengan bilik air, dengan atap. Last kali cocok tiang ke bawah. Nampak? Jadi tiang belum buat lagi. Nak buat yang lain dulu. Betul tak? Tukang pun tanya balik. Haji, Haji ada minum ketung tak? Nampak? Nah, ada pula nak letak tingkap dinding dan sebagainya. Tiang tak ada. Tak boleh. Maka begitulah tergantung puasa orang yang tidak semayang. Kerana semayang ialah umududdin, tiang agama. Dan semayang yang akan ditanya first dalam kubur. Awalu ma yuhasabu alil abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amalan yang ditanya di dalam kubur kepada seorang hamba ialah solat, ialah semayang. Wa in saluhat saluhasairu amali. Jika elok semayangnya, baru dikira elok amalan yang lain. Wa in fasadat, jika semayang tak ada atau semayangnya rosak, maka fasada sa'iru amali au kama qala, punah rana habis segala amalan yang lain. Dah. Ha. Jadi janganlah kita termasuk dalam hak golongan pelik ni. Dah. Ha. Puasa saja macam nak mati, semayang dok. Yang dahsyat lagi, puasa pun dok, semayang pun dok. Dah. Nampak. Ha, tapi ada yang paling pelik. Puasa pun tidak, semayang pun tidak, raya. Dah. Soalan seterusnya.